So can everybody see this? Semua tengok ni Yes, kah? Proposed sir. revision. Thank you. Yes, sir. So ini yang saya punya proposal for you guys lah. So tidak semua yang kamu ikut proposal ni, kamu ikut keselesaan kamu. Mungkin ada student yang sudah boleh buat chapter 1. So mungkin chapter 1 tu dia boleh boleh ketepikan sedikit dan dia boleh fokus on other chapters. Tapi ini adalah cadangan saya secara umum. So basically malam ni ataupun sampai besok tu kamu boleh fokus on these two chapters first. Sebab dia berkaitan, like I said, dia kira macam siblings lah. Sebab konsep dia tu lebih kurang sama. Dia ada kaitan pasal pencarian mall. Kamu kena guna formula-formula tertentu untuk cari molarity and so on. Okay? Cuma bezanya dalam chapter 5 tu, kita ada chapter macam liquid. Kita ada chapter macam solid and phase diagram. So itu ada agak sedikit berbeza daripada apa yang berlaku di chapter 1. Tapi itu tidak sepatutnya menjadi halangan lah. Dan speaking about phase diagram, I would highly suggest guys to revise your phase diagram. Buka balik tutorial yang kita pernah buat. Tengok balik straight cam about phase diagram yang saya sudah pernah ajar tu. Dan juga buka balik semua, tengok, check betul-betul pas PSPM yang saya sudah bagi tu dan juga pra PSPM kita pernah buat mengenai phase diagram. Sebab I think highly, highly possible phase diagram mungkin dia akan tanya pada hari Senin nanti. Sebab terlepas tidak keluar soalan tu. Itu cuma saya punya andaian lah. Okay, kamu boleh ambil tips tu dan kamu boleh cuba focus on phase diagram more. Okay, itu mengenai what should be happening. My proposal for you for tonight and also for tomorrow, and then moving on to the next day after tomorrow, which is on the 9th of January. I would suggest you to focus on chapter 2 and chapter 4. Sebab ini pun berkaitan actually. Sebenarnya chapter 2, 3, 4 berkaitan. So maksudnya untuk kamu punya batch sekarang ni agak senang lah. So, chapter 3 sudah jadi task dan itu sudah berlalu sudah ditanda dan sudah dibagi marker juga. So sekarang ni kamu punya tugas agak mudah sedikit sebab kamu cuma perlu fokus on chapter 2 and chapter 4. Kena bezakan penggunaan orbital tu. Okay, ini sedikit tips lah because bila saya check you punya kerja, ada yang masih confused lagi, ada yang pergi lukis soalan nombor 2 tu kan, PSPM itu about chapter 2. Tapi tiba-tiba dia lukis hybrid orbital. So salah lah, itu memang terang-terang dia tidak faham. Okay, so orbital untuk yang hybrid tu cuma akan berlaku di soalan yang berkaitan dengan chapter 4. Itu kamu kena ingat, okay? Orbital diagram, apa beza orbital diagram dan juga orbital semua tu kamu kena pay attention lah. Tapi tu kita akan cuba bincang lagi balik bila kita buat sesi GM for chapter 2 and 4. Untuk 10 Januari pula, you focus on chapter 6 and 7 sebab kedua-dua chapter ni berkaitan dengan equilibrium, okay? Yang satu tu chapter 6, dia berkaitan dengan chemical equilibrium yang ada Lucellier principles yang it's about yang apa ni? Cari KPKC semua tu. And then chapter 7 it's about equilibrium juga tapi dia lebih berfokus kepada ionic species. So kita akan bincang about neutralization dan juga pada akhir chapter 7 tu kita bincang pasal solubility equilibria. Okay, so speaking about solubility equilibria, for those yang sudah mungkin chapter 1, 5, 2, 4 ni dia sudah okay. Chapter 7 ni saya predict dia akan tanya soalan mengenai solubility equilibria pada hari Isnin yang dia tanya pasal precipitation, yang dia tanya pasal apa ni, ada KSP, KSP semua tu. Sebab tahun lepas dia tidak tanya. So itu ada kemungkinan dia akan tanya lah, highly, highly possible. So itu another tips yang kamu boleh bring with you from this GM tonight. Okay, so ini adalah the post revision strategy for this 3 days before you can have your exams. And then, if we open up the tip,
tips of which I have sent to you the other day. Gua ada lampu sedikit. Okay, so I think everyone is seeing this now. Question one matter. So some tips for PSM SK015. Like I said, tips ini ada kemungkinan saya akan tambah-tambah lagi, tapi mungkin kalau tidak sempat untuk type semula benda ini, saya akan sebut semasa kita buat GM lah, ataupun saya akan share di dalam grup Telegram, so you take note of that. So untuk soalan satu ini, I would like you to try to focus on soalan yang dia minta cari average atomic mass, tapi bagi ratio, okay? Ini soalan ada dalam pastis tu, saya ada apakah ada dalam pastis dan juga kita pernah buat dalam diagnostic test. So revisit semua soalan diagnostic test DT yang awal-awal tu. Saya pernah bagi soalan, a lot of soalan mengenai how to find average atomic mass menggunakan ratio yang ada 3 nisbah 5 dia tulis tu macam mana kita kena guna ratio tu untuk cari dia punya apa ni average atomic mass lah. Itu kamu cuba tengok. And then mungkin juga kamu boleh try tengok finding average mass by doing assumption yang dia bagi, dia tidak bagi isotopic abundance. Tapi kita perlu assume yang ada X dan juga Y itu sama juga dengan 100 minus X. I think you do understand what do I mean by this one. So kamu sudah pernah berkali-kali buat latihan ini tapi cuba buka balik semua DT itu, tengok balik pastis yang kita sudah buat, cuba buat balik soalan-soalan tu, cuba fokus on this kind of question. Sebab tahun lepas dia bagi apa ni, dia baik, dia bukan tanya dalam bentuk ni kan, dia tanya about relative atomic mass I think tahun lepas tu. So ini kamu cuba tengok. And then kalau dia keluarkan soalan Mamora sekali lagi, sebab Mamora ni agak popular tapi agak senang actually. So saya macam agak macam saya rasa Mamora dia tidak akan tanya lagi lah. Mungkin tidak akan tanya lagi pada hari Isnin. Sebab tahun lepas dia sudah tanya soalan Mamora yang dia bagi carbon dioxide dan juga water molecule, and from carbon dioxide and water molecule kita cari apa mass carbon, hydrogen dan oksigen. Dia sudah bagi Mamora yang itu. Tapi kalau dia keluarkan lagi sekali lagi soalan Mamora, mungkin dia akan guna yang percentage tu. Okay, so kalau dia keluar yang percentage tu, kena ingatlah yang kalau kamu tulis let's assume 100% equals 100 gram, itu ada satu markah. Okay, itu penting. Kalau keluar sekali lagi Mamora yang dia guna percentage, jangan hilang markah satu ni lah. So tulis yang ni bila dia bagi dalam bentuk percentage. Ini sangat penting. Okay. Dan ada kemungkinan juga kalau Mamora itu masih lagi dia bertanya soal itu, dia akan minta kamu cari molecular formula lah, sebab pada tahun lepas sampai empirical saja tidak sampai molecular formula. So mungkin akan minta sampai molecular formula lah kali ni kalau dia tanya Mamora. Tapi I don't know lah, but saya rasa macam Mamora mungkin lah dia tidak akan tanya lagi lah. Tapi pay attention juga what I've been telling you now. And then really do look back again about percentage purity. Saya ada bagi video about how to do percentage purity di dalam straight cam. So buka balik straight cam tu. Ini ada kemungkinan dia boleh tanya percentage purity untuk soalan question one answer dan juga yang berkaitan dengan redox. Saya macam kuat firasat saya macam redox mungkin dia boleh, dia akan tanya. Sebab bila saya sembang dengan you punya pensyarah yang maths dan juga fizik, dia bagi tahu macam soalan maths and fizik susah. I don't know, betul tak? Maths and fizik susah tak? Guys. Susah, sir. Susah, sir. Menangis. Kalau susah, itu pun ada, dia akan bagi soalan yang agak tinggi sikit. Dan kalau dia mungkin yang agak tinggi sikit tu, dia punya level macam ala-ala level pra-PSPM yang kamu baru buat. Biar saya tanda tu. Nah, mungkin dalam level yang itulah, at least. Okay, at least level yang macam tu jangan tanya.
Okay, so tolong tengok balik redox reaction. Kalau sudah lupa macam mana guna DBC out itu untuk balance dia punya balance dia punya equation tu, tengok balik. Sebab ini highly dia akan tanya juga. Kenapa kami rasa dia akan susahkan soalan? Sebab batch kamu ni ada berbeza sedikit dia punya PB. Dia punya PB hari tu dia 60%. So, maksudnya 60% tu kita sudah settle kan. Dan sekarang ini exam dia cuma akan cari 40% lah. Okay. So that's why PB tu dia lagi banyak. More than 50% tu ada daripada markah PB. So that's the reason why soalan exam tu dia bagi susah sikit lah. Bila saya tengok trend math juga fizik tu susah. So I want to safely assume that chemistry would be the same level of difficulty. So kita just prepare. Tidak perlu risau, kita prepare. Kalau dia mau upkan level tu, mungkin dia akan tanya yang redox reaction ni lah. Dia akan tanya redox reaction dan juga soalan yang ala-ala, nanti saya akan tunjuklah dalam past year tu, ada soalan-soalan yang agak hot. So kamu tengok baik skema skema yang saya anda tu, kamu cuba revise balik dan buat balik soalan-soalan yang itulah. And then dia mungkin juga boleh tanya yang pasal finding excess reactants left behind. Nah, ini pun dia boleh tanya juga sebab tahun lepas agak senang dia tanya soalan untuk untuk question 1 punya yang proportionality itu kan agak senang. Sebab tahun lepas PB dia 40-60. Maksudnya 40 itu PB, 60 itu daripada exam. So 40% daripada PB, 40% tidak melebihi 50% kan. So walaupun student dapat let's say 40 over 40, dia belum lagi masuk dalam lingkungan lulus. Dia masih lagi gagal. Tapi untuk batch kamu ni, ada ramai yang sudah masuk dalam lingkungan lulus. So that's why dia akan cuba bagi susah lah. Bagi susah tu untuk soalan untuk mengelakkan mungkin ramai orang student yang dapat dapat A lah dengan senang macam tu lah. Okay. So kamu cuba fokus on benda ni untuk question number one. Tapi kalau ada perkembangan-perkembangan lain, okay, kalau kalau tiba-tiba ada firasat-firasat yang lain kan, saya akan bagi tahu juga untuk soalan yang pertama ni. Tapi kalau kamu fokus on the passes yang saya bagi itu ada banyak soalan hot. Okay, ada banyak soalan hot dan kamu boleh cuba tengok yang tu dan cuba fokus on prapi SPM yang saya sudah bagi, yang saya sudah tanda tu. Tengok balik skema yang saya bagi tu, cuba buat balik. So, like I said, level dia tu at least macam tu susah lah pada hari Isnin nanti. Okay? Soalan yang seterusnya tu untuk soalan 5. Cuma masih soalan 1 kan? Okay, soalan 5 sudah. Untuk question number 5, chemical equilibrium, saya menjangkakan diorang akan tanya soalan yang finding Kp. Lepas tu kamu perlu assume the initial mole gases tu adalah 1 mol. Ini kita pernah buat soalan dia juga. Dan saya sudah pernah bincang dalam straight cam juga. So kamu boleh tengok balik video tu. Okay, dia kita cari Kp. Tapi dia tidak bagi mol awal tu. Dan kita kena assume 1 mol. Nah, ini kira hots jugalah. Dan juga finding Kc or Kp bila total pressure of equilibrium is given. Okay, dia bagi total pressure at equilibrium. So, jangan salah lah. Total pressure tu at equilibrium. Saya sudah pernah bincang hari tu. Okay, kamu cuba revise balik tengok tu. Dia boleh tanya. Dan yang saya lupa masukkan di sini dan yang saya baru terfikir semalam. Derivation tu. Masa saya tanda kamu punya pasis kan, baru terfikir, oh ya, betul. Derivation tu macam ada 2-3 kali kena tanya. Okay, ada beberapa tahun dia tanya dan ada beberapa tahun tu dia stop. Dengan itu saya rasa derivation tu yang kita derive, so biasa tambah sini lah. Boleh kita type. Okay. Driving APN C.
Yang ini Siapa? tempat kamu masih lagi stuck kan? Okay, so deriving KP and KC relationship when a specific reaction is given, possibly, highly, highly possible, dia boleh tanya pada hari Isnin. Soalan yang agak popular beberapa tahun yang lepas, dan dia stop setiap tanya soalan ini. Dan hari Isnin saya pikir yang ini kemungkinan dia boleh tanyalah yang how you derive the relationship. And then Lucio Tellius principal, coba tengok balik tahun lepas, tahun lepas dia tanya, lupa dah pada tahun lepas tu, tapi tengoklah, kamu tengok balik soalan yang saya bagi tu tahun lepas, yang pasir tahun lepas, apa yang dia sudah tanya tu, dia tidak akan tanya lagi lah. Dia akan cari soalan yang lain pula untuk Lucio Tellius principal. Tapi ada kemungkinan kalau dia tanya directly Lucio Tellius principal, dia akan tanya pasal herbal process pula. Minta kamu explain macam mana herbal process itu berlaku. Dan ini kita sudah pernah buat dan saya ada bagi dia punya nota dan nota itu is fixed. Soalan untuk herbal process is fixed. Soalan dia punya jawapan tu. Macam mana yang dibagi dalam nota itu macam begitu yang kamu kena tulis. Macam mana yang kamu pernah buat dalam latihan macam begitu yang kamu kena buat. So basically herbal process ni macam kira paling cincai pun kamu hafal sajalah jawapan itu just in case how proses ni akan ditanya. Tapi student yang faham mengenai Lucio Tellius principle, how proses ni shouldn't be a problem lah. Be prepared juga reaction quotient. Reaction quotient ni yang kita cari sama ada dia shift to the left, shift to the right, sama ada dia stay kah, ada dia shift kah and so on. So itu kamu kena tengok balik lagi lah. Okay, so itu untuk soalan 1 dan 5. So this is what I want you to focus for. Kalau kamu sudah start revising malam ini, bagus. Kamu boleh start tengok 1 dengan 5 dulu. Dan besok sambung lagi 1 dengan 5. Kalau kita tengok dia punya JPU. Okay, ini saya ada bagi dalam grup. Kamu tengok JPU. Markah yang paling tinggi adalah markah chapter 1. Okay, so saya harap semua boleh try to focus untuk dapat markah chapter 1 ini tinggilah. Sebab markah yang dibagi tu agak tinggi, 20.9. Okay, so 21 marks I think yang akan bagi macam itulah. Okay, so almost 26.1% of 80 markah tu dia adalah 20.9. So banyak markah yang di-allocate. And then when you look at chapter 5 cuma dalam 9 markah. So kalau 9 markah tu agak-agak, apa dia boleh tanya? Dia boleh tanya pengiraan sikit. Kalau pengiraan dia tu banyak, okay, banyaklah. Tapi kalau pengiraan dia tu sikit, mungkin dia akan masukkan liquid, dia akan masukkan juga liquid dan juga solid punya soalan. Ingat, liquid dan solid itu kita sudah buat active recall notes kan. Kamu tengok balik nota itu semua. Itu semua jawapan exam sudah actually. So, kamu kena hafal apa itu viscosity. Viscosity sudah, viscosity. Kamu kena tahu apa itu vapor pressure. Itu saya sudah ada, kita sudah pernah bincang dulu. Kamu sudah pernah buat. Kamu tengok balik. Tapi yang saya mau kamu fokus juga. Sekejap, I think saya pernah bagi. Gonna stop sharing for a while. Okay, I'm gonna share again.
Oke, yang ini saya mau kamu fokus ini sudah share dalam grup. Ini adalah jawaban, ini memang sudah jawaban exam. Ini jawaban exam untuk kalau soalan itu tanya, bezakan antara crystalline solid dan juga amorphous solid. So, kamu guna poin inilah, ada poin yang pertama, arrangement of particle itu macam mana. Kalau crystalline solid, the particles yang ini tidak perlu hafalmu, tidak apalah kamu tulis, particles are arranged in regular atau orderly manner. Okay, dia ada well-defined structure. Yang ini, dia lawan, amorphous itu dia lawan. So, kalau di sebelah itu adalah orderly, yang ini disorderly manner ataupun random. Itu cara dia susun the particle. Okay, lepas itu poin yang kedua, physical properties. Kalau crystalline solid, dia ada sharp melting point. Maksudnya melting point itu memang tepat. Okay, kenapa ada melting point itu tepat? Sebab dia punya partikel tu disusun sangat-sangat cantik lah. Okay, dia ada repeating order susunan dia tu untuk crystalline solid. Kalau amorphous, disebabkan susunan dia tu random, dia punya melting point tu berbeza-beza. Okay, dia boleh melt but over range of temperature. Dia bukan fix contohnya pada 70 degrees Celsius ke ataupun 120 degrees Celsius. So, untuk amorphous solid, contohnya macam plastik, glass dan juga rubber, dia punya melting point itu beza-beza. Okay? Kalau formation, ini formation pun penting. Macam kita form crystalline solid through the saturated liquid is cooled, slowly cool. Kenapa dia cool slowly? Sebab kalau dia cool rapidly, partikel itu tidak sempat untuk menyusun diri orang cantik-cantik. Sebab dia cepat kan, kita kasih cool dia sangat-sangat sangat-sangat-sangat-sangat cepat, dia tidak sempat untuk susun. So, bila dia sempat untuk susun secara cantik itu, dia jadi disorder punya susunan. Maka dengan itu, dia jadi amorphous solid lah. Okay? Itu mengenai formation. So, senang ingat ni actually. Kalau crystalline solid, disebabkan dia perlu ada well-defined structure dan juga in the arrangement is in orderly. So, kita perlu cool down saturated liquid tu secara slowly untuk bagi masa partikel tu untuk menyusun diri dorang secara cantik-cantik lah, macam gitu. Kalau amorphous, it's the opposite. It cool rapidly, then kamu akan dapat tipnya amorphous solid. Kita bagi example, sampai contoh untuk crystalline solid, salts, diamond, sugar, metal. Kalau amorphous, rubber, glass, and plastic. So, kamu cuba ingat poin yang inilah. Sebab tahun lepas saya minta student saya hafal ini, tapi tidak keluar tahun lepas. Ada kemungkinan tahun ini dia akan keluar. Sebab ini soalan ini, it used to be quite popular in the past. So, ada kemungkinan dia boleh tanyalah. Kalau dia tanya yang ini, berapa markah ni? Satu, dua, tiga, empat kan? Tadi kita tengok, markah untuk question 5 tu dalam 9 lah macam tu kan, ada 5 markah. So mungkin dia boleh tanya, dia minta 2 kah, okay, apakah 2 ciri-ciri yang kita boleh bezakan crystalline solid atau semua ni, kamu bagilah 2. Lepas tu dia akan minta kamu buat pengiraan lah untuk yang KPKC semua tu. So 9 markah tu soalan yang agak tidak begitu, mungkin tidaklah begitu terlalu panjanglah pengiraan dia tu. Okay, so itu ada strategi yang kita perlu buat. So ini kamu cuba tengok just in case dia akan tanya. Sebab benda ni agak popular juga dia akan tanya. Right, so kalau kita tengok balik. Strategi tadi tu. Nah. Okay. Okay, so bila kamu tengok bagian sini, soalan 5 tu 9 markah. So boleh agak-agak lah apa soalan-soalan yang tanya. Bu saya lihat tanya semua pasal liquid, semua pasal solid, mesti ada pengiraan tu dia akan selitkan. At least
half of it lah. So mungkin 5 markah tu adalah untuk pengiraan, untuk yang state of matter ni. Dan 4 markah tu lagi untuk soalan-soalan yang berbentuk fakta lah. So maksudnya untuk yang soalan mengenai solid, betul lah, solid dan juga liquid. So tumpukan pada pengiraan tu dan juga baca sikit-sikit lah you punya solid liquid semua tu, at least tidaklah hilang markah separuh kan. Kamu agaklah separuh pengiraan, separuh tu mengenai the fakta semua tu. Itu dia punya strategi lah. Okay. So, untuk malam ni kamu fokus on matter dan juga states of matter. I just want to show you. So ini skema pra PSPM yang sudah kita buat hari itu. Cuba fokus on skema ini sebab like I said just now, saya menjangkakan dia punya level of difficulty pada hari Isnin tu at least macam yang pra PSPM itulah yang kamu sudah buat. At least macam level dia. Okay? Dan mungkin dia akan bagi susah sikit lagi lah. Tapi kalau kamu tengok sekarang, soalan ni it's agak okay jugalah. So kamu cuba tengok balik, kamu tengok semua ni. Okay, so I don't have to go through one by one. So you have this in the group I have given to you. Cuba tengok balik. And then kalau saya buka classwork dan juga cuba fokus pada okay, kalau kamu tengok ada self-paced learning material, saya ada bagi SK015 pre-PSPM batch 2009-2020. Yang ini pun kamu tengok balik soalan ni, saya ada bagi jawapan. Saya ada bagi jawapan sekali. Kamu tengok balik soalan SK015 yang ini. Ada kemungkinan juga soalan tu dia akan ambil daripada soalan-soalan pra yang inilah. So ini ada produk pra yang dibuat pada tahun lepas. Cuba tengok balik. Kalau kamu tengok sini. Masih gelap di tempat kamu. Okey. Kalau kamu tengok, ini adalah pra-PSPM pada tahun lepas. Dan saya dah bagi juga untuk kamu buat sebagai latihan self-paced. Tengok balik. Kalau kamu tengok soalan ni, dia ada bagi ni kan, dia guna iron hydroxide. So kamu cek balik macam mana kamu dapatkan benda ni, macam mana dia cari dia punya balance equation. Okay, so ini dia cari the actual, dia cari percentage yield. Okay, and then soalan lima dia, kita tengok soalan lima. Okay, so di soalan 5 pra tahun lepas, ini 11 markah ni tahun lepas lah. So lebih kurang 3 markah kurang lah yang dia akan bagi nanti pada tahun ini kan. So not much difference. So over here as you can see, dia ada soalan yang berkaitan dengan pengiraan. Lepas tu dia ada soalan yang kaitan dengan fakta lah. So ini dia tanya pasal positions of the equilibrium. So kalau dia sudah tanya banyak kali pasal positions of equilibrium tahun lepas dia tanya apa? Tahun lepas kita cek balik SPM ni. Okay, kita tengok tahun lepas apa dia tanya. Okay, kalau tengok pada soalan tahun lepas, dia 2 jam setengah. So, dia batch lepas ada setengah jam lah
masa tambahan. Tapi unfortunately pada kali ini kamu cuma ada 2 jam. So terpaksalah kita coba buat benda semua dalam masa 2 jam. Kamu kena buat pengiraan secara cepat. Hari itu kita buat PSPM pun terbagi 2 jam sana. Tapi tidak apa, kamu boleh buat tu, kamu cuba cuba buat dulu. And then kita tengok soalan nombor 5. Yang mana tanya soalan nombor 5? Okay, so soalan nombor 5 ni kalau kamu tengok sekarang, dia ada pengiraan, dia minta kamu cari concentration of each gas, dia minta cari equilibrium constant Kc. Okay, so ada kemungkinan dia akan tanya pasal Kp lah kan, dia akan kemungkinan akan tanya pasal Kp pula. Kalau Kc dia sudah tanya, dia akan cuba tanya pasal Kp lah pula. Lepas tu, yang ini ada markah, dia ada 7 markah untuk pengiraan. Quite a lot, and then untuk yang berbentuk fakta tu dia bagi dalam 4 markah. So tahun lepas dia sudah okay. So untuk tahun lepas okay, untuk tahun lepas dia sudah tanya mengenai effect of temperature lah. So dia sudah tanya Lucilius principle tu, effect of temperature dan effect of adding inert gas. So itu sudah dia tanya. So I don't think you should worry so much lagi lah pasal effect of temperature. Mungkin dia akan tanya pasal Lucilius sudah tanya. So kita mengandaikan dia akan fokus on liquid ataupun solid lah, area-area yang tu ataupun Haber proses. Tapi Haber proses pun mungkin sikit-sikit dia tanya tu dalam dia tanya apa temperature yang sesuai, apa pressure yang sesuai, oh, kenapa temperature tu macam tu, so dalam 3 atau 4 markah juga lah. Ini adalah strategi yang kita boleh buat untuk soalan nombor 5. Okay, so let's have a look at mark scheme yang saya bagi tu very very quickly. Kita tengok soalan nombor 1 dulu. Okay, I think everyone can see this. Apa yang saya maksudkan tadi itu, soalan yang macam ni, ini mungkin dia boleh tanya lah kalau dia minta kamu cari average atomic mass yang kamu perlu assume ada X ataupun 1 minus X yang kamu masukkan dalam dia punya formula tu untuk dapatkan percentage of the isotopes. Okay, so ini ada kemungkinan dia akan tanya. So kamu boleh fokus yang ini juga. And then
soalan yang macam mana dah soalan tu? Yang ni soalan yang dia minta berapa bilangan X. Kamu boleh tengok berapa bilangan X. Okay. Cepat. Kamu tengok juga soalan yang macam ini, tanya apakah berapa bilangan mole of water. So, soalan-soalan macam tu kira hot. So, kamu boleh tengok balik, cuba revise balik, cuba buat balik. So, dia boleh tanya soalan yang lebih kurang sama juga. Okey, dan ada satu lagi. Ingat, ini adalah formula dilution. M1 V1 equals to M2 V2. Formula dilution dan juga neutralization lebih kurang sama. Okay, lebih kurang sama, tapi dia agak berbeza dari segi konsep. Okey? Sebab dilution ini dia merujuk kepada satu solution yang sama, tapi dia mempunyai kepekatan yang berbeza. Okey? So, mungkin kepekatan yang pertama tu dia ada 5 molar. Lepas tu, dia punya volume ada 2 liter. So, dia beritahu kalau dia tambah lagi air, okay, jadi saya 70 liter, apa dia punya molekul yang kedua. Itu adalah dilution punya proses lah. So, kamu kena ingat. Kalau neutralization, dia guna NaVa equals to NbVb. Itu adalah dua solution yang berbeza tau. Satu acid, satu base. Okay? Dia nampak macam sama, tapi actually konsep itu berbeza. So, itu kamu kena pandai bezakan lah. Kalau dia berkaitan dengan dilution, guna M1 V1 equals to M2 V2. Kalau dia berkaitan dengan neutralization, guna NaVa equals to NbVb. Okay, so soalan untuk ini pun ada juga buat ni soalan keluar sekali lagi. So boleh tengok soalan yang macam ni. Okay. So basically malam malam ni yang itu yang saya perlu bagi tahu kamu. Sebelum saya start bincang soalan-soalan yang mungkin kamu mau tanya nanti. So before to apa ni? Untuk ya seterusnya, apa soalan yang kamu mau tahu? Ada apa-apa soalan ke yang kamu mungkin area-area yang kamu mau request untuk dibincangkan? Untuk 1 dan 5. Kita fokus 1 dan 5. Anyone? Malam ni yang tu saya perlu balik bagi tahu. I want to give more time for you to revise. Okay, supaya malam besok, supaya besok bila kita buat GM tu, kamu sudah ready, kamu sudah revise, kamu sudah ready soalan apa mau tanya, dan kita boleh terus bincang area yang problematik. Nah, saya tidak boleh bincang dari A sampai Z habis, kita tidak cukup masa. So, we have to work as a team. Kamu kena do your part, and I will do my part. Okay, but for tonight, before I'm gonna let you go, ada apa-apa soalan kamu mengenai question number one and question number, I think it's number five. Eh, kejap. Question number chapter five lah. Chapter five punya soalan. So, yeah. Yang derivation tu sekali dengan yang density kah? Yang itu pun boleh. Dia boleh tanya itu juga. Yang density untuk chapter one kan? Yang cari yang density itu. Itu chapter yaitu chapter 1 six. Kan yang dia cari density kali dengan density chapter 6 yang sama yes. PM itu chapter over RT the 5 yang PV equals to PV equals to NRT kan yang PV equals to NRT lepas tu dia mau derive cari dia punya density itu ada kemungkinan dia tanya juga tapi yang itu sangat sangat jarang, macam tidak pernah lagi dia tak acting. Mungkin ada pun sekali saja kah. Tapi yang dia agak popular tu yang kalau kamu tengok dalam mark scheme yang saya bagi, ada 2-3 kali kan minta student derive KPKC punya relationship. Dia bagi specific reaction. We're gonna open that. Untuk soalan
2, 3, 4, 5. Kalau kamu tengok balik dalam skema yang saya sudah tanda tu, skema yang saya tanda saya bagi kamu untuk kamu tanda punya kerja juga, ada beberapa kali kan? Ini chapter. Ah, yang ni, yang juga. Eh, belum lagi. Buat kamu masih lagi. Okey. Ah, ini contoh dia. Dia bagi specific reaction, dia bagi CaCO3, bagi specific reaction and then minta kamu derive untuk dapatkan buktikan Kp equals KcRT. So inilah cara dia, tapi ini dah berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 markah tu sudah macam rangkumi semua 8 soalan, 8 markah lah. So mustahil lah dia tanya yang begini complicated. Mungkin dia minta kamu derive yang yang simple lah, yang mungkin dia ada beberapa step tu kemudian ada, dan step tu akan ada markah. Tapi kamu cuba tengok juga. Okay? Ini maksud kamu tekan selesai kah? Yes, oh sir. Bukan, yang yep. density tadi kan? Density tu kalau kamu tengok jarang. Macam saya ingat macam ada sekali dia pernah kena tanya. Okay, ada apa lagi? No, sir. Clear. Okey, kenapa markah untuk pra PSPM ini sangat banyak? Sebab zaman-zaman dulu format PSPM itu berlainan, bukan macam format kamu sekarang. Dulu PSPM dia ada dua section. Dia ada section A dan section B. Okey, itu paper 2. Okey, paper 2 dia ada section A, section B. Paper section A wajib jawab soalan 1 sampai 4. Okay, wajib jawab. Lepas tu section B, yang itu panjang sikit lah langkah pengiraan dia, dia agak susah sikit. Tapi kamu boleh pilih sama ada kamu mau jawab soalan let's say 5-6 kah, ataupun 5-7 kah, ataupun 5-8 kah, ataupun 5-9 kah, atau 6-7 kah, 9-8 kah. Itu zaman-zaman kami dulu lah. Tapi itu dia ubah sebab I think I think dia satu dia menyusahkan pemeriksa. Kalau saya pergi marketing dulu memang sangat-sangat pening lah sebab bila ada pilihan kadang-kadang ada student jawab nombor 6 dia tidak jawab nombor 7, so kalau nak pandai-pandai susun jadi pening. So untuk bagi kamu dia sudah permudahkan the whole thing, tidak ada lagi pilihan. So that's why strategy itu kita kena sesuaikan dengan apa yang kita dah nampak di sini. Ha? Okey, yang sini. Tidak ada lagi soalan pilihan. Semua kena jawab. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soalan nanti. Soalan 1 adalah matter. Soalan 2 adalah atomic structure. Soalan 3 adalah chemical bonding. 4, states of matter. 5, untuk chemical equilibrium. And soalan 6 nanti adalah ionic equilibrium. Kalau kamu tengok, ionic equilibrium dan juga chemical equilibrium ni pun agak tinggi juga markah dia kalau kita gabung. Tapi yang paling tinggi itu 1 dengan 5 lah, so kita fokus on 1, 5 juga. Actually kalau kamu tengok ada lebih kurang juga kan semua. Okay? So ada apa lagi soalan? Sebelum saya let go and then can continue with your revision, focus on 1 and 5. Nanti saya akan bagi satu borang, kamu akan isi dan saya tak boleh. No need. Tidak perlu Jolene tanya dalam grup, redox reaction, do we have to label oxidation equation? Tidak perlu. Semester 2 baru perlu. Semester 1 tidak perlu. Okay, so kamu just split kan. You kena split to balance it, you have to split. Jadi, tidak kisah sama ada kamu kena tulis reduction ataupun oxidation. But in semester 2, which we're going to start in less than 2 weeks time, I think, yes, should be on the 18th, mesti tulis, okay, dan itu kita risau kemudian lah. Okay, anything else? Okay, kalau tidak ada apa-apa lagi,
I think I do not want to waste your time. So, saya sudah bagi tahu apakah strategi yang saya cadangkan. Kamu cuba boleh buat benda tu. Mana kita mau fokus. Malam ini saya suggest kamu buat dulu satu dengan lima. Dan besok kita buat GM. Kita akan buat GM dua kali tau. Setiap hari saya akan buat dua kali GM. Yang pertama kita akan buat sebelah pagi. Saya akan mula pada pukul 10. Yang kedua tu saya akan buat dalam sebelah petang macam tu lah. Dalam pukul 3:30 ataupun pukul 4 petang macam gitu. Okay, so besok kita akan mula GM pada pukul 10 pagi. So, siapa yang sempat join tu, kamu join, boleh tanya soalan. Dan before start GM tu, I will be giving away Google link, Google form punya link. Kamu boleh bagi tahu lah what's the things that you want me to discuss tomorrow. Dan saya akan tengok, I will go through. And I will look at mana yang paling problematic. Kalau tidak apa-apa soalan, itu saja for tonight punya GM. And I hope that you will be able to do your revision tonight. Okay.